Sebuah video memperlihatkan bus ditahan oleh petugas SPBU viral di media sosial. Bus tersebut ditahan karena terdapat penumpang yang buang air besar di dalam toilet bus, sementara toilet bus hanya diperuntukkan untuk buang air kecil saja. Sehingga, ketika bus berhenti, penumpang dilarang untuk buang air kecil, apalagi buang air besar. Mengingat lubang pembuangan dari bus ini langsung ke tanah, seperti kejadian yang ada di video viral ini. Bus ditahan karena ada kotoran yang keluar dari toilet dan langsung jatuh ke aspal di SPBU. Dalam video tersebut terlihat satpam SPBU masuk ke kabin bus dan menanyakan siapa yang buang air besar. Satpam SPBU juga mengatakan kalau bus tidak akan jalan sampai pelaku buang air besar mengaku. Diketahui beberapa bus sudah dilengkapi septic tank, namun itu adalah opsional dari karoseri. Kebanyakan bus yang beredar dan dilengkapi dengan toilet biasanya tidak memakai penampung. Menurut sales staff karoseri Tentrem, Dimas Raditya, toilet yang terpasang pada bus biasanya belum memiliki tangki pembuangan. Jadi apa yang dibuang langsung turun ke jalan. Sebenarnya toilet bus bisa disertai dengan septic tank, namun harus pesanan khusus. Selain itu, jarang terdapat bus yang memesan untuk memakai septic tank. Untuk itu, jika toilet bus dipakai untuk buang air besar, tentu tidak higienis dan membuat jalanan kotor. Penumpang diimbau untuk tidak sungkan meminta bus berhenti di rest area agar bisa buang air besar di toilet.